Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun fi khiyaril fi khiyaril majlisi wa syarti wa khiyaril aibi. Bab menerangkan khiyar. Khiyar itu hak di mana dua akidain ini diberi hak untuk memilih antara melanjutkan atau menghentikan transaksi. Fasun tawiki ku fasal fi khiyaril majlisi ing dalem nerangaken fi khiyaril majlisi. Asalnya khiyaril ini ing dalem khiyar lurune majlis wa syartilan syarat janji. Bab menerangkan khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar hak milih waktu di tempat atau hak milih ketika sudah berpisah, ketika ada perjanjian, kesepakatan. Wa khiyaril aibi lan khiyar aib, cacat. Yasbutu tetap khiyaru majlisin apa khiyar majlis fi kulli bay'in yang dalam saben-saben atol tuku. Hatta fir ribawiyyi hingga ing dalam barang ribawi wasalamilan akad salam. Wa kadzalan koyok mengkene subut yasbutu khiyar majlis fi hibatin ing dalam hibah ing dalam akad hibah dati sawabin kang anduweni apa jenenge balesan. Hibah bisawab yang kita kenal. Jadi hibah bisawab itu menyerahkan hibah, menyerahkan tapi ada kesepakatan untuk juga memberikan atau penyerahan yang disepakati sebelumnya. Hibah bisawab. Saya kasihkan ini kepada kamu, tapi nanti kamu juga ngasihkan ya itu kepada saya. Hibah bisawab. Alal muqtamadi ingatasi kaul muqtamad. Wa khara jalan kecopo bi fi kulli bay'in kelawan dawu fi kulli bay'in apa ghairul bay'i sa'liani pe kalibro'i kaya akad mbebasaken wal hibatilan hibah bila sawabin kelawan tanpa ijolan leron. Sawab itu tukar leronan. Tukaran itu tukar bahasa Indonesia ya, benar tukar Jawa. Jadi leron ijolan. Wa syirkatin lan akad syirkah kembulan wa qiradin lan parubadi wa rahnin lan gaden wa hiwalatin lan apa jenenge ligeran hiwalah memindah wa kitabatin lan akad cicilan wa ijaratin lan akad sewan walau fi dzimmati senajan iku ing dalam tanggungan au muqaddaratan utawa senajan iku den kira-kiraaken bimuddatin kelawan mongso. Fala khiyar mongko ora ono khiyar iku kene iku oleh fi jami'i dzalika ing dalam sekapiane mengkono-mengkono ibra ila akhirih ibra hibah bila sawabin ila akhirih bi annaha krana satu nidzalik iku layu sama ora den arani apa dzalik bayan ing be karena khiyar ini hanya ikut atau terdapat di dalam akad baik jual beli. Nanti yang di dalam akad lain ada istilah dan bahasa yang berbeda, bukan khiyar majlis seperti di dalam baik ini. Kemudian wasaqotolan gugur itu hilang haknya
apa khiyaruman, apa khiyari wong ikhtaro kang milih sopoman luzumahu ing tetepi baik. Dan sudah hilang haknya untuk khiyar, untuk memilih antara menggagalkan dan tidak, bagi orang yang sudah memilih luzumnya baik. Luzum, luzum itu tetap, tetap itu sudah tidak bisa digagalkan karena sudah selesai istilahnya baiknya. Ail bai'i tegesi baik, baik itu bayani min bai'in, bayani man, min bai'in bayani wong kang ngedol, wa musyarin lan wong kang tuku, baik dari pihak penjual atau pembeli. Ketika sudah memilih untuk luzum, maka tidak punya hak lagi untuk khiyar. Contohnya ikhtaroh ka ayyakula kok yento ngucap sopo ba'ek wa mustarin, ikhtarna luzumahu, milih sopo ingsun luzumahu ing tetepi baik. Au ajaznahu utawa ngelestari akan sopo ingsun hu ing baik. Jadi sudah menyelesaikan proses akadnya di situ sehingga sudah hilang sudah haknya untuk khiyar majlis. Fayaskutu mongko gugur hiyaruhuma apa khiyar majlisi ba'ik lan mustari. Au min ahadihima utawa saking salah sijine ba'ik lan mustari, atau bukan kedua-duanya, salah satu dari ba'ik dan mustari yang memilih luzum. Ka'ayyakula kok yang tengucap sopo ahad ikhtartu luzumahu, ikhtartu milih sopo ingsun luzumahu ing tetepi baik. Fayaskutu mongko gugur khiyaruhu apa khiyar majlisi ahad, mongko gugur apa khiyar majlisi ahad. Waya bekolan tetap masih ada haknya khiyarul akhar apa khiyar majlisi kang liyo. Kalau ba'ek maka mustarinya masih tetap, kalau yang memilih mustari maka ba'eknya masih tetap haknya untuk bisa menggagal. Walau mustarian senajan iku mustari wong kang tuku, sekalipun yang tidak memilih itu adalah mustari, maka haknya mustari masih ada begitu. Kemudian jadi penyebab gugurnya khiyar, hilangnya khiyar majlis yang pertama adalah memilih luzum, ikhtara luzumah. Yang kedua wasaqata khiyaru kullin minhuma, wasaqata lan gugur khiyaru kullin apa khiyare saben-saben siji minhuma saking ba'ik lan mustari, khiyar majlis maksudnya. Wasaqata lan gugur khiyaru kullin apa khiyar majlise saben-saben siji minhuma saking ba'ik wal mustari, bifurqati badanin kelawan pisai badan, minhuma saking ba'ik wa mustari, au min ahadihima utawa saking salah sijine ba'ik dan mustari, baik kedua-duanya saling meninggalkan atau salah satunya yang meninggalkan, satunya tetap diam di tempat. Walau nasian senajan iku lali, walau nasian senajan iku lali, lupa kalau pergi atau berpisah itu menyebabkan khiyar majlisnya gugur. Tidak ada alasan. Lupa tidak ada alasan. Tidak bisa dijadikan alasan untuk ketetapan hukum dalam muamalah itu. Au jahilan mutawa iku orah weruh an majlisil akdi saking majlis akad, atau dia tidak tahu bahwa yang di tempat apa namanya, tidak tahu terhadap majlisul akdi. Dia tidak tahu bahwa yang ditempati itu adalah majlisul akad yang menyebabkan kalau meninggalkannya khiyar majlisnya menjadi hilang. Pisah yang bagaimana yang menjadikan khiyar majlisnya hilang? Urfan. Urfan kelawan coro uruf, kelawan coro biasane umumi.
Sehingga fama ya'udduhun nasu furqatan yalzamu bihil akdu. Fama mongko utawi perkoro ya'uddu kang milang-milang hu ing ma annasu sapa manungsa furqatan ing pisah. Yalzamu iku tetep bihi kelawan ma al akdu apa akad be. Jadi posisi seberapa dan seberapa jarak kal oleh uruf oleh bi kebiasaannya sudah dianggap pisah, maka ini sudah menjadikan be-nya luzum, hilang hak khiyar majlisnya. Wama la fala, wamalan utawi jarak atau perkoro la kang orah ya'udduhun nas furqatan, fala mongko orah luzum opo akad. Fala mongko orah luzum opo akad. Ay wa ma la ya'udduhun nasu furqatan la yalzamu bihil akdu. Fala yalzamu bihil akdu. Wa ma la fala. Sehingga fa in kana fi darin saghiratin mangkolamun ono sapa sapa baik lan mustari fi darin niku ing dalem jero omah saghiratin kang cilik, maka fal furqatu mongko utawi pisae iku bi ayyakhruja kelawan yen to metu ahaduhuma sapa salah sijine baik lan mustari minha saking dar. Kalau transaksinya baik dan mustari itu di dalam rumah yang kecil, maka dikatakan pisah ketika salah satu dari baik dan mustari, penjual dan pembeli, keluar dari rumah tersebut. Tidak harus jauh, yang penting sudah keluar dari dalam kategori keluar dari rumah itu sudah dianggap pisah. Kemudian au fi kabiratin utawa ing dalam omah kang gede, atau transaksinya jual belinya di dalam rumah yang besar, yang luas. Maka fa bi ayyan taqila mongko kelawan yen to pindah utawa ngalih ahaduhuma sapa salah siji ne baik lan mustari ila baitin maring siji kamar min buyutiha saking piro-piro kamaridar, maka dikategorikan pisah ketika dia sudah menuju satu kamar dari beberapa kamar yang ada. Jadi masuk ke dalam kamar di dalam rumah tersebut, katakan rumahnya luas kos-kosan, dia masuk ke kamar yang tempat kosnya dia, maka sudah dikatakan pisah. Au fi sahra atau yang dalam tempat luas, yang dalam oro-oro. Oro-oro itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Tempat lapang. Tanah lapang ya. Tanah yang luas, anggap malah di lapangan. Au fi sukin uto yang dalam juru pasar. Pasar itu kan enggak ada ruangan-ruangannya, kecuali pasar sekarang ada ruangan semua. Di kota-kota. Fabi ayu walia mongko kelawan yento mingu. Mongko kelawan yento mingu. Mingu itu berpaling ahaduhuma. Sopo salah si cine baik lan musyari. Mingu akan atau memalingkan. Bi ayu walia mongko kelawan yento mingu akan. Sopo ahaduhuma baik musyari. Zahrahu ing gegere ahad. Wayamshi lan melaku sapa ahad kolilan kelawan setidik sebentar. Maka dia memalingkan badannya dan berjalan beberapa langkah sudah dianggap pisah. Itu. Kalau cuman berpaling masih belum melangkah sedikit pun, maka belum dianggap pisah. Wa in sami'a sanajan krungu sapa ahad al khitaba ing guneman. Kalipun umpama omong-omongan masih terdengar karena belum jauh, cuman berpaling dan sudah melangkahkan kakinya, maka dianggap pisah sudah. Jadi ini semua bukti kalau dia sudah
dengan apa secara otomatis menyetujui jual belinya selesai. Karena buktinya apa? Dia sudah berpaling dan mau meninggalkan. Itu sudah dianggap pisah di situ. Faya boko mongko tetap. Faya boko mongko tetap khiyarul majlis ya apa khiyar majlis. Oleh karenanya penyebab kedua khiyar gugurnya khiyar majlis itu adalah pisah. Yang pertama tadi penyebab khiyar majlis hilang adalah memilih luzum. Yang kedua pisahnya akidain. Oleh karena demikian maka faya buku mongko tetap khiyar majlis apa khiyar majlis malam yatafarroko ing dalam selakini durung pisah sopo ba'ek lan mustari. Maka ketentuan khiyar majlis bolehnya hak untuk memilih antara melanjutkan dan menghentikan transaksi jual beli itu akan tetap tidak hilang selagi dia masih belum berpisah. Wa in tala sanajan suwe muksuhuma apa menenge ba'ek lan mustari fi mahalin ing dalam siji tempat siji panggonan. Sekalipun lama masanya sampai berhari-hari berbulan-bulan dia berkumpul tidak bisa sedikit pun. Ya mungkin mandi moro bareng gitu itu ya. Wudhu bersama, sholat bersama, makan bersama kan tak bisa sekali mas. Sampai seminggu katanya. Wa in balago, wah ini ada wa in balago. Wa in balago senajan tumeka apa al apa muksuhuma. Senajan tumeka apa muksuhuma sinina ing pirang-pirang tahun. Ing beberapa tahun, ing piro-piro tahun. Wah, demi ya modelnya berkumpul tak pisah beberapa tahun. Eta lek ngara. Tapi bisa jadi atau memang ini hanya sekedar pelengkap bahwa sampai beberapa tahun pun itu tidak hilang kalau memang keduanya masih belum berpisah. Terus berkumpul, tidak ada tanda salah satunya meninggalkan mau meninggalkan yang satunya. Sehingga ini sering dicontohkan oleh ulama yang di ulama fuqaha itu seperti orang yang transaksi di dalam atau di atas perahu. Setelah itu tidak di atas perahu berbulan-bulan di situ. Kan tak bisa. Gimana mau bisa perahunya satu di berdua. Transaksinya di atas perahu. Itu ada beberapa kitab yang menerangkan seperti itu. Jadi tidak hilang itu. Apa hak untuk khiyar majlisnya masih ada terus. Autamasyaya. Autamasyaya utawa jalan-jalan atau lumaku sopo baik mustari. Jalan-jalan ini kesannya main-main ya. Main-main. Cari angin. Kalau puasa itu nyari malam. Kalau tidak Ramadan itu nyari apa biasa? Cari inspirasi, Pak. Dipikir inspirasi itu bisa dicari. Inspirasi tidak bisa dicari, inspirasi itu muncul begitu saja ketika dalam kondisi tertentu. Dicari itu tidak bisa temu-temu inspirasi. Bukan inspirasi yang muncul ketika dicari. Nah, begitu. Mana zila ing dalam piro-piro panggonan? Tamasyaya mana zila? Ing piro-piro panggonan. Wala yaskutulan ora kukur opo khiyar majlis bimauti ahadihima kelawan matine salah sicine ba'ek lan mustari. Masih belum sempat berpisah, tidak ada kata luzum mate ketika transaksi itu. Bimauti ahadihima kelawan matine salah sicine ba'ek lan mustari. Karena tidak gugur fayantakilu mongko pindah utawa ngalih
Al khiyaru opo khiyar majlis lil warisi maring ahli waris. Lil warisi maring ahli waris. Al mutaahili kang ahli apa ya kang persifatan atau kang ahli khiyar majlis, artinya orang yang memiliki sifat yang memenuhi dengan ketentuan melakukan transaksi dan khiyar majlis, melakukan khiyar majlis. Ya kalau anak bayi ya tidak bisa. Jadi orang yang memang bisa dianggap bisa mengganti posisinya orang yang mati itu ketika apa di dalam masalah transaksi ini, khususnya dalam khiyar majelis. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ini sementara penyebab gugurnya khiyar majelis. Jadi hak untuk memilih baik itu baik dan musyari antara melanjutkan atau menggagalkan atau memberhentikan transaksi baik. Sudah. Berikutnya wahulifalanten sumpah. Wahulifalanten sumpah nafi furqatin. Sapa wong kang ngenafiaken pisah. Sapa wong kang ngenafiaken pisah au faskhin utawa ngenafiaken rusak. Qabalaha ing dalam sadurunge furqah, ing dalam sadurunge pisah. Ai qablal furqati ing dalam sadurunge pisah. Jadi dan disumpah orang yang mengaku bahwa tidak pernah berpisah atau tidak rusak akadnya sebelum dipisah itu, belum pisah. Bianja kelawan yang to teko sopo baik lan mustari ma'an hale bareng kedua-duanya datang wadda'alan ngaku sopo wadda'alan ngaku sopo ahaduhuma salah si cine baik lan mustari furkotan ing pisah wa angkara halan ingkar ora percaya memungkiri tidak membenarkan menolak sopo ha ing furqah sopo al akharu kang liyo. Ada dua orang menghadap orang baik dan mustari, salah satunya mengaku sudah pisah sehingga khiyar majelisnya gugur, yang satunya mengatakan tidak, belum pernah pisah. Wa angkara lan ingkar hu ing furqa sapa al akhir. Tujuane kenapa kok dia ingkar belum pernah pisah? Liyaf sukhadra pun ngerusak. Sapa akhir? Terapun ngerusak sapa akhir agar dia punya hak untuk menggagalkan jual belinya. Agar masih bisa jual belinya di utak-atik sehingga bisa digagalkan, karena kalau mengaku sudah pisah maka sudah hilang haknya untuk menggagalkan, karena dia berkepentingan agar masih ada waktu atau peluang untuk menggagalkan baiknya, maka dia mengaku tidak mempercayai terhadap pisah itu, belum kapan pisah, belum pisah, artinya masih ada khiyar majelis itu, kita berdua masih belum pisah, kata satunya sudah pisah tadi kan sudah berpaling gitu. Awit tafaqo utawa sepakat sopo ahad ahaduhuma atau ba'ek dan mustari. Awit tafaqo utawa sepakat sopo ba'ek dan mustari ya, bukan ahad ya. Kedua-duanya, bukan ahaduhuma. Awit tafaqo utawa sepakat sopo ba'ek dan mustari alaiha ing atasi furqoh.
atau kedua-duanya sudah menyepakati bahwa tadi sudah berpisah kedua-duanya. Artinya sudah berpisah ya berarti sudah tidak ada hak untuk menggagalkan lagi, sudah selesai. Tapi wadda'alan ngaku, wadda'alan ngaku ahaduhuma sapa salah siji ne ba'i lan mustari faskhon ing ngerusak akad, faskhon ing rusak ae akad qablaha sadurunge furqah. Tapi salah satu dari ba'i mustari yang sepakat mengakui bahwa sudah pisah atau intinya sudah luzum baiknya, itu ada salah satunya mengaku bahwa baiknya fasad, rusak tadi sebelum pisah sebenarnya tidak sah itu. Ada beberapa ketentuan yang tidak diikuti. Sehingga sebenarnya tidak sah baiknya sekalipun sudah pisah. Karena tadi sebelum pisah sempat ditemukan beberapa bukti bahwa akadnya tidak sah sehingga rusak. Itu salah satunya ada yang mengaku demikian. Tapi wa angkarolan mungkiri, tidak percaya, gak percaya sopo al akhor kang liyo. Maka dan satunya tidak percaya. Bu, apanya yang salah, apanya yang kurang syaratnya? Wong sudah sah. Sehingga tidak usah, tidak bisa digagalkan, ini sudah kadung jadi sudah. Maka bagaimana caranya yang kalau demikian? Fayusaddaku. Fayusaddaku mongko dan benderaken. Sopo an-nafi sopo kang nafiaken. Fayusaddaku mongko dan benderaken an-nafi sopo kang nafiaken. Ngenafiaken furqah ya, ngenafiaken furqah. Limuwafaqatihi kono cocokine nafi lil asli maring kang asal. Maka yang dibenarkan adalah orang yang mengaku bahwa belum pisah. Belum pisah. Karena yang asal itu memang belum pisah dan kemudian terjadi pisah. Jadi yang diunggulkan pendapat orang, baik itu ba'i mustari yang mengatakan atau yang mengakui bahwa belum terjadi furqah dalam transaksi itu, sehingga masih ada hak untuk menggagalkan. Karena buktinya dia datangnya berdua. Berdua itu kan belum pisah. Apalagi begitu. Nah, ini yang pertama ya. Kan tadi ada tiga model khiyar. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Jadi khiyar majlis itu seperti tadi. Jadi bisa gugur haknya dengan memilih luzum. Memilih luzum itu memilih menyelesaikan transaksinya, baik dari kedua belah pihak atau salah satu. Yang kedua bisa gugur dengan cara pisah antara keduanya, akid dan mustari, ba'i' dan mustari berpisah, baik salah satunya yang meninggalkan atau sama-sama meninggalkan. Ini dua hal yang menjadikan khiyar majlis itu hilang, tidak ada haknya untuk bisa menggagalkan. Nah, berikutnya waya juzulan menang lahuma ketuwe ba'i lan mustari atau akidain. Waya juzulan menang lahuma ketuwe akidaini apa syartu khiyarin apa nyaratakan khiyar. Syartu khiyarin apa nyaratakan khiyar lahuma ketuwe akidain, baik ba'i kesepakatan khiyar masa menentukan khiyar, baik ba'i atau mustari. Auli ahadihima uto salah sijine ba'i lan mustari atau akidain. Jadi menyaratkan khiyar bagi keduanya, menyepakati atas keduanya atau salah satunya saja yang menetapkan khiyar. Fi baik fi kulli bai'in. Yang demikian ini diperbolehkan khiyar syarat. Jadi ini saya beli, yes, tapi nanti anu ya, kalau enggak cocok saya kembalikan. Itu kan ada janji. Setelah pulang nanti ketika ada hal yang menyebabkan saya tidak enak, saya kembalikan. Apa ukurannya enggak cocok nanti saya kembalikan. Ya enggak apa-apa, saya gagalkan nanti. Kita gagalkan jual. Itu namanya khiyar syarat.
fi kulli bai'in ing dalam saben-saben bai' jual beli fihi kang iku ing dalam bai' khiyaru majlisin utawi khiyar majlis. Di setiap transaksi yang terdapat khiyar majlis di situ. Illa fima ya'tiku fihil mabi fala yajuju syartuhu li mustarin illa fima angin eng, kecuali di dalam transaksi di mana mabeknya kemudian hilang, contohnya seperti menjual jual beli budak, tapi kemudian budaknya itu kemudian oleh si mustari akan dimerdekakan, maka tidak bisa mustari menyaratkan untuk adanya khiyar syarat, tidak bisa, karena sudah ada hukum baru yang berupa merdekanya budak. Nah, tidak bisa ditinggalkan budaknya nanti gagal mau dimerdekakan, tidak bisa. Karena sekali sudah memerdekakan, sudah selesai, budak itu sudah menjadi merdeka. Kan? Jadi intinya menjual barang yang sekiranya dengan akad itu, barang itu sudah lepas dari tanggungan dirinya, maka tidak bisa ada khiyar majelis, khiyar syarat di situ. Wa fi ribawiyin lan ing dalam barang ribawi juga tidak bisa terjadi khiyar majlis di dalam barang ribawi. Wa salamin lan akad salam fala yajuzu mongko ora wenang syartu apa nyaratakan khiyar fihima ing dalam ribawi wa salamin li ahadin ketuwe wong siji lishiratil qabdi kono syarati kono nyaratakene qabd fihima ing dalam ribawi dan salam fil majlis ing dalam majlis majlis akad majlisul akdi fil majlis ing dalam majlisul akdi. Jadi tidak bisa khiyar majlis khiyar syarat di dalam menjual budak yang akan dimerdekakan atau menjual barang ribawi dan akad salam, itu juga tidak berlaku khiyar syarat di situ. Salah sata ayamin ing dalam telu piro-piro dino faakola numukon nuli titik nuli luwe setitik. Jadi perjanjiannya maksimal 3 hari atau kurang, bisa kurang perjanjian khiyarnya. Khiyar itu bukan garansi ya, kalau garansi itu jaminan akan diganti dengan yang baru di masa tertentu. Itu kan bagian dari bentuk promosi saja, bentuk promosi ke baik hatian bae terhadap mustari. Kalau rusak di masa sekian akan saya ganti baru. Itu kan pengorbanan dia untuk agar memikat pembeli semakin banyak. Bagian dari bentuk promosi sebenarnya itu garansi. Sekarang semakin berkembang model-model promosi itu, bisa dengan garansi, jaminan itu, jaminan kelayakan dalam pemakaian, atau bisa dapat bonus membeli satu dapat bonus satu ya. Jadi satu, kemudian yang satunya diberi gratis cuma-cuma. Itu kan juga bagian dia. Jadi kakaknya gimana? Kita beli satu. Satu itu gimana? Ya saya beri. Jadi bukan beli dua, karena harga yang ditentukan itu untuk satu barang. Itu. Tapi umumnya ada dikasih satunya, ya tak apa-apa. Tapi kan menyalahi janji kan. Jadi karena dia cuma janji mau diberikan dan akadnya tetap sah yang pada yang satu. Jadi umpama nanti pembelinya lupa, enggak ingat kalau dapat bonus satu, penjualnya pun lupa, ya sudah enggak dapat apa-apa. Kan begitu. Cuman bagi si penjual karena itu sudah janji, maka ya selayaknya untuk tetap dipenuhi ketentuan bahwa kalau beli satu dapat gratis satu.
karena tidak ada ikatan itu, cuman kesanggupan dirinya saja untuk memberi kepada pembeli. Bikhilafi ma law atlaqo aw aktsara min salasati ayyam. Bikhilafi ma kelawan petani be atau jual beli law atlaqo lamun mutlakaken sapa wong. Law atlaqo lamun mutlakaken sapa wong. Aw aksara tawa kelawan luwe akeh min salasati ayamin saking telung dino. Fa in zada mongko lamun nambahi sapa wong alaiha ing atase salasati ayam lam yasihha mongko ora sah al aqdu apa akad. Jadi batasnya cuma 3 hari, kalau melebihi itu tidak sah. Akad transaksi begini nanti akan berkembang sesuai praktek di lapangan, itu melihat dari sisi ilat-ilatnya, ilat dilarangnya itu bagaimana, dan nanti dikaji lagi sehingga berkembang transaksi muamalah akad-akad ini. Terhitungnya 3 hari min haini syarti saking mongsone janji lil khiyari maring khiyar. Sawaun niku podo asyurito onoto utawi yento den syarataken nopo khiyar fil akdi en dalam akad au fi majlisihi uto en dalam majlisul akdi. Jadi terhitung mulai dari ada syarat untuk khiyar. Jadi bisa jadi syaratnya itu dalam pertengahan akad, maka ya terhitungnya 3 hari itu mulai dari akad itu, atau dalam majlisul akdi, dalam khiyar majlis. Jadi dia transaksinya jam 7 pagi, ketika disebutkan di dalam akad ini saya jual, ya saya beli, tapi nanti dalam masa 3 hari kalau ini ada apa-apa maka anu ya digagalkan. Oke. Maka terhitung mulai jam 7 itu. Ini yang dikatakan syartuhu mana wis asyurito fil akdi atau fi majlisihi. Fi majlisihi itu dia transaksi jual beli jam 7, tapi kemudian ba'i dan musyari tidak pisah-pisah di situ sampai subuh, sampai maghrib. Jadi ba'i musyarinya terus berdua mulai jam 7 sampai maghrib, baru maghrib mengatakan tapi ini nanti anu ya, kalau sama 3 hari itu ada apa-apa nanti gagalkan. Oke. Maka ngitungnya 3 hari mulai maghrib, itu namanya fi majlisil akdi. Jadi terhitungnya mulai dari kapan dia menyaratkan. Kalau menyaratkannya jam 7 waktu akad, maka terhitung mulai jam 7. Atau menyaratkannya ketika masih belum pisah biar majlis di maghrib, maka hitungnya mulai maghrib 3 hari. Kan begitu. Wal milku utawi milik. Wal milku utawi milik fil mabi ing dalam barang kang tentol ma'ata wa bi'ihi serta barang kang manut ing mabe fi muddatil khiyari ing dalam mongso khiyar iku liman ketuwe wong ing farada kang dhewe sapa man bi khiyarin kelawan khiyar baik mimba'in baik wong kang ngedol wa musyarin lan wong kang